proses pemasakan jack hidrolis ke mobil truk troton. Proses pemasangan ini dibantu alat berat perkip sama ekskavator. Dan lokasi bengkel ini sedang ada di Jalan Garuda Batu Ceper, wilayah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel aku. Terima kasih banyak telah mampir di channel aku. Sekarang ini saya sedang ada di bengkel, di bengkel mobil, terutama otomatis pasang jack teman-teman. Dan mobil kita ini mau dipasang jack dan langsung dikerjakan, dan ini barangnya. Kita menuju ke belakang teman-teman. Jacknya masalahnya ada di sebelah mobil, sebelah kiri dari sini teman-teman. Kita muter ini. Di sini ada beberapa jack yang siap teman-teman, yang tinggal ngecat ibaratnya. Ini jack teman-teman, ini juga bakalan ini. Nah ini bakalan teman-teman, siap dipasang. Dan kita ini teman-teman, ini yang mau dipasang ke mobil kita. Dan ini bahannya baru semua teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah sekali kita masuk, parkir, langsung dimulai digarap sama anak buahnya. Teman-teman, di sini itu kerjaannya cepat teman-teman. Nah kita ini barusan masuk berapa menit aja sudah langsung dikerjakan dan sudah bolong. Ini dilubangi itu untuk tempat jack nantinya teman-teman. Teman-teman yang ngerjakan ganti bapaknya. Oh iya teman-teman, di sini tuh melayani jasa pembikinan atau pembuatan jack hidrolis, atau bikin bakso peloder, atau lah ini teman-teman, ini kan jack bahan mentah tinggal ngecat teman-teman. Juga ini mau sok sesis, meluruskan sesis, dibikin dump truck, dibikin bak triway komplit teman-teman di sini. Nah ini teman-teman, depannya sudah bolong, tinggal angkat andam depan. Teman-teman, andam bak depan ini tinggal diangkat, ditaruh. Nah ntar tinggal angkat lagi jack. Teman-teman, di sini angkatnya pakai ekskavator. Memang di sini komplit alatnya teman-teman. Forklift juga ada. Teman-teman, yang jadi operator ini adalah bosnya. Bosnya yang punya bengkel. Ya memang serba bisa bosnya ini. Jadi operator, sopir, bengkel, macam-macam dia kerjakan semua. Teman-teman, pas pelan-pelan bos, santai bos, santai. Ayo pelan-pelan bos, terus. Teman-teman, kalau pakai ekskavator itu memang agak susah, apalagi ini rambutnya kurang panjang teman-teman, jadi kaku. Teman-teman, coba kita merapat ke depan, lihat bak kita yang sudah bolong. Nah ini andang tadi teman-teman. Nah ini teman rumah jack ini. Nah ini teman-teman, jacknya sudah diangkat, sudah mau diterapkan, mau dipasang pakai porklip teman-teman.
Porkip yang angkat ini. Teman-teman, barangkali ada yang mau inden atau pesan, tinggal komen di kolom komentar video teman-teman. Nah itu sebelahnya Porkip, ada di belakangnya ada Jack itu. Jack itu juga belum ada yang pesan teman-teman. Terus ada bak, bak juga ada di sini, bak diesel di atas, bak putih lah kelihatan itu kan. Nah, itu juga mau jual, dan kita ngikuti Porkip ini teman-teman lebih dekat biar tahu bagaimana cara proses pemasangan jack hidrolis untuk truk tronton menjadi truk shop loader teman-teman. Ini tadi kalau pakai excavator kayaknya memang susah teman-teman, makanya pakai forklift teman-teman. Dan di sini itu alamatnya di Jalan Garuda, nomor berapa depannya itu di pintunya dan nomor berapa lupa saya. Intinya Jalan Garuda Batu Ceper teman-teman. Teman-teman yang berdiri ini bosnya masih muda teman-teman. Nah ini bosnya masih muda teman-teman. Area, area. Area pelan-pelan bro, pelan-pelan. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share, karena semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Mantap teman-teman, kayaknya sudah mapan, sudah ngenok jacknya. Nah ini teman-teman, ini baru mantap, jacknya sudah kepasang di atas sesis. Bekelnya sudah mempersiapkan kabel atau bekel untuk mengeklem sesis sama jack. Dan ini teman-teman, bak andang tadi. Nah ini Bapak E sudah coba memasang kawal bekel. Teman-teman, andangnya belakang kabin atau andang bak mulai dikembalikan, diangkat pakai forklift teman-teman. Kuat mas, kuat. Teman-teman, coba kita mendekat atau merapat biar lebih cepat. Ya, pelan-pelan masih. Pelan-pelan masih. Wah, ini tadi kalau pakai excavator apa aku teman-teman tambah susah. Prosesnya lama pastinya.
persiapan teman-teman mulai bilas sekurnya atau tiang setut bak sementara, ganti yang sebelah kiri teman-teman sekurnya atau setut, mulai bilas lagi. Ini sementara teman-teman skor bak atau setupnya ini. Ntar kalau andangnya sudah dipasang ya dicoba lagi teman-teman. Nah ini rantainya andang kebab mulai dilepas teman-teman. Sekarang tinggal dikuati sekornya atau setutnya andang sama bak ini, nah, biar enggak goyang, enggak rubuh, baru kanan dan kiri bila seperti semula. Kita mendekat lagi teman-teman, merapat. Wah beda teman-teman, memang tuh kalau sudah dipasang cek tuh beda tampilannya, tambah keren. Nah ini hasilnya teman-teman, sudah siap meluncur mencari rezeki lagi. Pada intinya mobil tua kalau nggak dirawat tambah nggak karo-karuan. Teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Di lain waktu insya Allah kita sambung kembali. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Karena semuanya gratis biar channel ini bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.